di kaki. Para Mores, bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini? Baik. Sore hari ini kami dari Polresta Bandar Lampung, kemudian dari Satbrimob Polda Lampung, dan dibantu oleh kelurahan yang ada di sini, kemudian Linmas dan masyarakat tempatan sini, melakukan gotong royong untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sepanjang pantai ini. Karena sempat viral ya, terkait dengan kotornya pantai yang ada di sini. Kami berusaha untuk melakukan pembersihan-pembersihan yang kami dahului. Setidaknya kami dari kepolisian peduli terhadap lingkungan hidup, kemudian peduli terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sini. Kegiatan ini sore ini kami mulai. Kalau tidak selesai, besok akan kami lanjutkan, besok pagi. Tentunya kami sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah kota Bandar Lampung, kemudian teman-teman dari TNI, Satpol PP, besok sama-sama turun kemari, membaur dengan masyarakat yang ada di sini untuk membersihkan pantai ini dari sampah-sampah.